tadi pas di apa namanya, pas di Il Bonaventure tadi baterainya habis. Sekarang terus udah baterai habis, terus hujan. Sekarang udah hujannya udah rada malam. Terus pengen jalan-jalan malam lagi. Soalnya malam ini malam terakhir, besok kita ya sorry, besok kita harus cabut lagi ke Quebec City. Jadi gue pengen puas-puasin, gue pengen explore di sini apa aja yang belum dilewatin, gue pengen tahu apa aja yang ada di sini. Seperti itu. Udah sepi sih, taman udah sepi segala macam. Tuh gue pengen jalan-jalan di samping-samping sana, tapi apa kesana dulu kali ya? Gue penasaran sama yang di sana apa. Tuh, masih kelihatan kan? Itu udah jam 8. Ini adalah resto-restonya. Ini apa nih? Gaspesi Gourmet. Wah, ini apa itu? Bagus banget, biru-biru gitu. Apa tuh, Yes? Bacanya? Motel. Motel itu. Flower Delice. Ini juga ada satu juga yang waktu itu gua mau nyari, tapi enggak dapat. Flower Delice. Di sini rata-rata motel-motel semua. Mana? Ntar coba lihat ada si club sandwich-nya enggak? Iya nanti. Harus buru-buru. Ini kotanya si persnya. Seru ya. Sayang soalnya kalau seandainya nyampe cuma jalan sebentar terus apa sih namanya? Oh lihat. Bagus ya, biru-biru gitu. Ya soalnya sayang kan kalau baru nyampe terus kemarin baru nyampe jalan-jalan sebentar. Terus abis itu paginya langsung jalan-jalan juga sebentar di sana tadi. Abis itu udah ke Il Bonaventure situ kan nggak seru. Nah sekarang kan di sini belum di telusuri 40 degrees design graphic site web impression. Ini apa nih? Oh ini motel-motel juga. Gue tuh pengen cobain yang kantin-kantin itu loh, yang kayak di Rimouski kemarin. Tuh enak club sandwichnya. Kantin-kantin di sini rata-rata kureng. Ini apa nih, toko souvenir? Nih Riotel. Apa itu Riotel? Ini gede ya? Yes? Si Riotel ini? Itu Riotel ini gede. Buat souvenir. Ini apa nih Riotel nih? Coba kita nyebrang. Ada. Lihat tadi yang Riotel itu sana juga ada hotel lagi. Ini kelihatan gak sih? Malam-malam jalan-jalan pinggir pantai seru. Itu ada apa itu? Belakangnya langsung yang motel-motel tadi, belakangnya langsung view-nya ini. Tadi yang Il Bonaventure-nya itu ya sih. Iya, tadi kita ke situ. Yang Pers Rock-nya.
Ini kayak Shale yang waktu itu kita cari bukan? Iya, Shale yang gue tahu telepon gak diangkat, Shale di Eklat. Ini Shale-nya langsung tuh enak. Bagus, iya. Langsung belakangnya ini, fancy. Gak kelihatan. Tuh, gede lagi. Ya gak sih? Ini hotel yang mau kita cari, tapi fully booking. Tapi bagus banget kan, parah hotelnya. View-nya itu loh. Terus buat bentuk hotelnya kayak company-company begitu modelnya. Bagus. Ini benar-benar ya nih tempatnya. Tempat turistik aja. Apa sih namanya? Tempat turistik aja jam 8 tuh udah sepi, lihat deh. Parah, udah jam 8 tuh sepi banget kayak begini. Kalau di Bali, ya ampun orang pada melek, baru melek kali. Kalau di sini benar-benar udah sepi. Ini pubnya itu rame. Orang pada ngepub. Kayaknya cuma satu-satunya pub deh. Yang lainnya resto. Tuh. Ini yang tempat kemarin. Oh ya, gue gak sempet videoin gara-gara tempatnya gelap banget. Jadi gue gak bisa ngevideoin lagi makan. Pengen nyobain si club sandwich lagi. Tapi gak tahu di mana yang enak. Tadi kita makan deh kayak di kantin situ, biasa aja rasanya. Nggak tahu deh ini nih. Oh ini mah orang pada ngantrinya es krim. Nih kalau ada juga tempat sinema. Sinemanya, jadi kalian bisa nonton di sini. Ini acara dari tanggal 16 sampai 21 Agustus tuh. Seru sih. Tapi jam 8 udah sepi aja gitu. Kayak gimana gitu kan. Jam 8 udah sepi. Ini tempat rame banget, lihat deh. Parah serame itu. Selalu dari kemarin-kemarin tuh lihat deh rame mulu. Nah ini menu-menu makanannya. Tuh. Nah terus itu adalah menu, ada bubble tea, ada yogurt, ada ice cream, seru ya. Bunganya bagus, lihat deh. Ini bunga-bunga apa sih? Bagus gini. Sekarang kita mau pindah ke Quebec City, lihat deh weather-nya. Parah banget hujannya, seserem ini. Bye bye Per, see you next time. Serem banget ya tembaknya. Parah badainya. Gak badai sih ombaknya. Kenceng banget ombaknya. Lihat ya. Sekarang kita mau nyobain si patisserie yang ada di sini. Ini ada sandwich pizza sama roti. Started when I lost my mother, no love for myself, and no love for another. Searching to find a love up on the higher level, finding nothing but questions in there. Cause I'm losing my sight, losing my mind. With some.
akhirnya lewatin di other side of Paris di daerah apa nih sekarang kita nih? Daerah apa sih? Kita daerah apa ya? Oke, kan kemarin itu kita lewat sini. Sekarang kita pulangnya lewat sini. Nanti lewat Rimouski lagi karena gue pengen beli si club sandwich lagi. Karena enak banget itu, parah. Seperti itu. Dan ini jalan-jalannya. Tetap ngeliat laut deh. Kayak di Pelabuhan Ratu ya. Ih, banyak juga tuh burungnya. Iya guys. Ini tadi patisserie yang kita beli tuh, mantep nggak? Enak banget. Ntar kita cobain nih ya. Semantep ini nih, lihat tuh krimnya. Nyam 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 nyam. Ini depan jalannya lagi ditutup karena di depan ada renovasi, renovasi construction. Jadi jalannya dibuka tutup gitu. Tadi dibuka tutup atau di depan ada, tadi kayak gue ngeliat ada traktor jalan ke depan. Udah dibuka lagi jalanannya. Oh, dibuka tutup ya. Karena kan ada si ini nih. Lagi ada perbaikan jalan. Lagi diapain tuh jalanannya? Oh, ini tuh. Gak tahu mau diapain. Bagus ya. Puncak ya begini ya, buat tutup kayak itu. Nih kalau mau lihat rumah-rumah yang ada di daerah sini, lihat rumah gede-gede banget ya. Sekarang kita ada di New Richmond gitu. Gede banget. Gasnya juga lebih murah, 187. Tadi 190. Restoran gourmet terminus 176 kilo nih, yes. Yes, the little monster is wake up. Hmm.
kita lagi stop di kantin gitu. Nah, ini tempatnya itu. Rame banget, banyak orang, malu gue. Ini menunya. Nah, ini menu-menunya. Tuh, ini menu-menunya nih. Tempatnya. Oh, ini dulu nih kantinnya. Nah, itu adalah kantin yang makanannya kita order. Lihat deh, itu kantinnya. View-nya lihat dong. Say. Kalau summer nih bagus banget. Kalau summer, kalau terang nih. View-nya dahsyat, sedahsyat-dahsyat. Look at that view. Ini adalah club sandwich yang gue order. Ini gue makannya di luar nih. Mantap gak view-nya? Lagi 14 derajat. Hujan. Terus, apa sih namanya? Hujan. Windy. Mantap banget nih makan beginian. Jadi, club sandwich-nya ada telurnya. Ada lobster-nya. Mantap banget. Terus ada french fries, chips, sama salad. Sandwichnya gede banget, coy. Ini club sandwichnya yang, duh, melepotan lagi. Salah ngambil. Salah. Habis ini harus minum obat asam urat. Ayo, kemana makanya lobster mulu. Ini porsi gede banget. Marah nih sepanjang perjalanan isi kabut semua. Karena tadi habis hujan, jadinya parah banget kabutnya. Aduh. Careful. Ini jarak pandang pendek banget nih. Anjir. Sekarang kita nyasar nih. Serem banget jalanannya. Abis film Dilan. Udah. Fans lo emak-emak langsung banyak sih. Itu masih sore. Kalau malam, mantep ini. Bini-bini orang. Bini gua juga ngefans banget dari zaman sejarah sampai Dilan. Bini gua. Gua bilang tadi rekaman dia udah datang malah dari Iqbal. Wah, salamin aku. Belakang aja masih kosong, enggak ada apa-apa. Sampai Quebec City langsung disambut sama kembang api, coy. Mana kembang api? Udah bubar. Udah nyampe di hotelnya. Ini hotelnya di Quebec City.
kayak begini, berasa di Paris ya. Nanti dalamnya gue bakal apa sih namanya, bakal review lagi. Ini hotelnya ada di tengah kota, jadi kayak begini tuh. Lupa ada klub ini. Coba coy. Kenapa ada lagu ajep-ajep yang segini? Ada klub kali ya? Jadi ada apa sih namanya, kembang api, terus jalan di ditur. Karena jalanan di ditur, akhirnya gue jalan kaki, terus anak-anak masih di mobil karena bakal dibuka lagi 20 menit. Nah itu PR-nya itu nyari parkiran, nggak ngerti deh parkirannya di mana gitu. Itu pompi ya, apa sih namanya, kembang apinya. Lah mana tuh, udah nggak ada lagi polisinya. Tadi ada seorang, mana dia? Tadi di ditur, capek-capek gotong-gotong. Anak gue di mana? Udah belok nggak tuh? Tuh laki gue di sana lagi. Yes, lu di mana, Yes? Ya, lu gua jalan lagi ke sana. Ini adalah kamar kita. Biasa kamar bangsawan ya. Kerajaan Inggris nih. Unik banget. Ini langsung apa ini namanya nih? Ini langsung ini buat bersih-bersih, cuci tangan. Terus ini ada wardrobe-nya. Tuh. Terus ini toiletnya. Oh, kayak toilet itu ya. Itunya di luar, ininya di dalam buat mandinya. Oh, wow, unik. Nah. Ini kamarnya. Tuh. Ini kayak kamarnya. Terus dia langsung sih kebek sih gitu. Nih.